Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kali ini saya akan mereview yaitu driver Carvin R600 kloningan. Nah, kloningan itu artinya niru, wis gitulah bahasa kasari niru tapi sing dimodif mbo. Aslinya mungkin nggak seperti ini ya. Kalau kalian lihat, cek aja di internet amplifier Carvin R600 itu biasanya buat gitar, untuk ampli gitar itu loh, sound untuk apa, untuk instrumen-instrumen gitar atau apa ya, mungkin seperti ini ya, seperti ini ada di yang saya cari sih, ketemunya seperti ini ya. Yang kapan hari itu di video ini ya, ininya sempat terbakar, ini sudah saya ganti. Oke, ini untuk servo ya. Ini biasa nanti ditempelkan ke heatsink. Dan di sini mono ya. Ini mono pakai 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 set transistor final. Nah, di sini saya coba 2 set aja ya, karena yang siap ready ini cuma 2 set, enggak masalah ya. Yang penting saya mau lihat karakter suaranya itu seperti apa yang keluar ya. Jadi drivernya seperti ini. Di sini dia menggunakan IC penguatnya TL072. Ya, TL072. Seperti ini. Oke ya, teman-teman ya. Itu aja. Ini untuk suplainya maksimal 90 VDC, volt DC ya. Sini saya akan pakai ini aja, SMPS. Ini 60 sampai 66 volt DC ya. Oke, saya sambungkan dulu ya. Oke, bentar, kalian lihat. Oke. Yang di sini itu untuk yang 2 SC ya. Yang sebelah sini untuk 2 SA. Jadi batasnya sini ya. 1 2 3 4 ini yang main, 1 2 3 4 ini yang plus. Terserah. Kalau kalian penyambungan langsung ya, kalian langsung tancapkan aja transistor finalnya di sini ya. Tinggal tancap, kemudian nempel ke heatsink. Sekalian ini juga. Ini untuk mengatur biasnya ya, panas dingin dari anunya itu nanti otomatis ini yang mengatur bias servonya ya. Ya, oke ya, paham ya. Di sini saya ambil yang terdekat aja. Ini. Berarti ini yang 2 SA, ini yang 2 SC, ya. Yang dari sini basis ini ke jalurnya basis. Ya. Tuh. Yang tengah ini ke jalurnya kolektor, ke kaki tengah, ya. Kemudian yang emitor ini ke jalurnya R kapur. Nah, ini R kapur ya. Kemudian yang sebelah sini basis ya. Ini basis ke basis juga ya. Ini basis 2 SA. Nah, ikut ini ya. Kemudian yang tengah kolektor ini ikut ke jalurnya kolektor ke kaki tengah ya. Kemudian emitor ke jalurnya emitor ya. Kemudian untuk yang ini ada tulisannya plus 90, ini supply plus masuk ke PSU plus. Yang min masuk ke PSU min. Yang ground, nah ini ground masuk ke PSU yang ground. Di sini saya menggunakan SMPS 66 volt DC. Ini sudah pernah saya review videonya ada di sini. Ya. Oke, kemudian ini speaker plus. Kemudian speaker mainnya, ini ada speaker mainnya ya. Ini sebagai speaker ya. Sini saya pakai 12 in 2 tweeter 1. Oke. Kemudian untuk inputnya, input ini ikut ke mana ini? Si. Ini dari input ini ya. Ini yang plus
yang plus ini ikut kaki tengah, yang ground ikut ke kaki nomor 1, kemudian dari kaki nomor 1 lagi disambung ke groundnya driver, kemudian kaki nomor 3 ini masuk ke input driver ya, seperti itu. Oke, ya sekarang langsung kita dice. Ya oke, ini sudah saya tancapkan ya, saya play musiknya ya. Kita cek biasnya. Bias min 20 28 29 30, by Opang Wime 30 ya. Yang bias plus dua puluh tiga, coba saya puter. Lima tiga empat, dua sembilan, sini tiga tiga, tiga dua, tiga tiga. Tiga puluh sama tiga tiga. Wis tak anggap imbang wis, selisih tiga wis ya. Ya wis, wis gitu aja. Ini suaranya seperti ini. Kontrol ya teman-teman ya, ini murni suara ini ya, ini loh, ini bukan tone control, ini untuk mic. Oke, ganti lagu dulu ya, ganti lagu ya, lagu ini. Kalau lihat suaranya itu menurut telinga saya di sini ya, cenderung itu lebih ke mid. Berarti ini cocoknya kalau buat apa, speaker toa gimana mas? Nah ini tak coba pakai speaker toa ya, bentar ya.
Nah ini sudah saya ganti speaker toa itu. Toanya ada di sana ya. Ya. Oke ya. Ini saya play musiknya. Saya pause ya. Oke, itu saya pause, tidak ada dengung ya. Tidak ada dengung ya. Tidak ada dengung ya. Kok ini? Itu ya. Ya, saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanter loh ini, teman-teman. Ya. Sumpah bau banter. Yaudah gitu aja, ganti lagu dulu ya. Ntar ya, kita ganti speakernya dulu ya. Sugeng rawuh, sugeng pinanggihan Mali. Kalian DJ Gipli BDL, remixer asli saking macam. Tembang ini kulaturakan kagum sedulur pamiyarso. Ya, ganti lagu dulu ya, lagu terakhir ya, lagu terakhir. Atlet voli gre. Mantap. Nah, cukup. Kesimpulan saya, karena mungkin di luar negeri driver Carvin ini untuk gitar-gitar gitu ya kan, kalau saya lihat di googling, tapi enggak tahu lagi ya. Cuman wis ngene, intine Carvin ini tuh lebih suaranya lebih ke mid ya, lebih ke mid. Untuk low-nya
masih kurang. Jadi kalau driver ini buat menghandle suara mid, ini sangat cocok sekali. Terutama kalau punya toa ya. Tapi toa itu tadi saya coba yang 16 ohm ya, yang 16 ohm low impedance tanpa trafo OT, trafo IT, trafo opo tetek bengek, langsung sambung ke sini ya, yang 16 ohm itu tidak masalah ya. Terus kemudian untuk memaksimalkan dari bias, ini kan ada servonya ini. Ini biasanya kalian copot ya, kalian copot, kalian tempel ke heatsink ya, kalian ikut ke heatsinknya dan dia, jadi nanti dia otomatis naik turunnya bias itu bisa diatur dari ini juga ya. Oke, paham ya. Jadi lebih cenderung ke mid untuk apa driver ini. Kemudian cuman kekurangannya itu tadi, untuk saudara-saudaranya mungkin yang buat ini lebih merapikan lagi. Sudah gitu aja. Ini ya wis gitu aja. Untuk suplai maksimalnya ini memang di sini tertulis 90 volt DC ya. Volt DC ya. Di sini saya suplai 63, 66 atau 60 lah, 60 volt DC. Sudah gitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.